Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel. Kali ini kita akan bahas yang lain daripada yang lain guys ya. Bukan diecast, bukan figur, tapi sebuah makanan. Big Bubble guys ya. Kenapa ini gue review? Karena tulisan ini nih guys. Dengan hadiah seru di dalamnya. Nah ini nih, dengan alasan ini kenapa kita akan review guys ya. Gue penasaran, dalamnya tuh ada hadiah apa? Oke okay guys, seperti biasa sebelum kita mulai review dan unboxing barengnya, jangan lupa subscribe, like, share videonya guys. Bagi yang udah subscribe, thank you banget guys atas supportnya. Bagi yang belum subscribe, pencet subscribe-nya, pencet loncengnya juga guys ya. Dan nanti kalau suka sama video ini bisa di like dan di share juga. Oke, okay, let's check it out. Okay guys, ini dia Big Bubble-nya guys ya. Jadi kenapa tiba-tiba gue beli ini? Karena kemarin pada saat hunting shortcut guys, dan gak nemu-nemu shortcut dan lain-lain gitu ya. Gue ngeliat ada ini gitu ya di, kalau gak salah Alfamart ya. Alfamart apa Indomart gitu, gue lupa. Cuman intinya di either Indomart atau Alfamart, ngeliat Big Bubble, terus ngeliat ada tulisan gini, dengan hadiah seru di dalamnya. Nah ini dia nih. Ini jadi penasaran nih kira-kira apaan gitu ya hadiahnya ya. Mungkin kalau teman-teman yang nemu, yang kebetulan lagi mau beli Big Bubble gitu misalkan, terus ngelihat ini pengen tahu dulu hadiahnya kayak gimana. Nah ini kita akan review bareng-bareng guys di sini ya. Nanti kita coba lihat apa sih gitu ya. Dan soalnya nih nggak kerasa ada bentuk jendolan-jendolan atau sebuah mainan ya. Cuman makanya ini jadi penasaran gitu. Oke kita lihat dulu guys ya bareng-bareng dari apa namanya nih. Bentuk luarnya nih ya, tulisan-tulisannya di sini ada dengan hadiah seru di dalamnya dua stick ya, jadi kayaknya emang kalau di bubble kan yang tahu tuh ada stick gitu ya. Nah ini kayaknya ada dua nih dalamnya, ada rasa dibilangnya tutti frutti dan melon anggur, jadi di dalamnya tuh ada rasa yang tutti frutti dan melon anggur bla bla bla, diproduksi bla bla bla, di sini ada tulisannya. Terus di sini ada tulisan, nah ini dua stick dengan hadiah seru di dalamnya, baik digunakan sebelum nih expired day-nya, expired date ya, masih setahun lagi. Terus nah di sini peringatan, terdapat mainan di dalam kemasan, disarankan pengawasan orang dewasa. Jadi bukan mainan yang sembarangan kali ya, mungkin nggak tahu juga mainannya apa gitu ya. Jadi kenapa dibilang seperti ini, disarankan pengawasan orang dewasa. Jadi butuh orang dewasa, bukan apa namanya, cukup anak kecil aja atau gimana ya. Oke. Ntar. Coba kita bongkar ini dan kita lihat kira-kira di dalamnya itu kayak gimana gitu guys ya. Oke, gue ambil ininya dulu, pisau MacGyver gue. Oke guys, ini dia udah ketemu pisaunya. Kita coba bongkar karena ini kan disegel ya. Jadi biar gampang ngebukanya, kita bongkar kayak gini aja biar cepet. Nah, udah. Oke, langsung kita lihat dalamnya kayak gimana. Tuh, ini ada ininya ya, ada apa namanya, permen karetnya nih, 2 biji seperti biasa kan, yang teman-teman biasa lihat di Alfamart ya, atau di ini Indomaret, jadi ini ada 2 tuh. Nah ini, oke okay. Dan ini dia ada mainannya. Nah ini mainannya ternyata, oh apa ini mainannya, seperti kayak stiker bukan, atau apa? Oh di belakangnya ada guys, negara asal Cina bla bla bla, jangan, oh tato ternyata ya, jangan menghapuskan tato di area dekat mata atau area kulit terbuka atau luka, dapat mengakibatkan iritasi atau alergi pada kulit sensitif. Bila terjadi segera hapus tato, gunakan kapas yang diolesi baby oil atau air dingin untuk membersihkan kulit. Petunjuk penggunaan lihat di bagian belakang produk. Oke, ini coba kita buka ya guys ya. Ternyata bentuknya tato, jadi kayak stiker tato temporary ya, jadi bukan tato yang apa namanya, yang permanen ya guys, nggak mungkin juga yang permanen kali ya. Ini tampo yang temporary, kenapa bukannya kusut banget ya? Oh dari sini bukannya, sorry, dari sini guys. Oke ini ada kayak gini ternyata. Nah ini dia, ini tadi yang petunjuknya, ini tatonya, ini, nah ini dia. Cara bermain, tempel tato pada bagian yang diinginkan, basahi dengan air bagian atas yang tidak ada gambar. Oke, hingga gambar menempel, angkat kertasnya, wow keren, kumpulkan koleksi lainnya. Jadi ternyata tato guys, ya,
tato nanti ini bisa ditempel di apa namanya, di kulit atau di mana, tapi jangan dibilang deket mata ya, bahaya. Makanya nih dibilangnya tadi di kardusnya dibilang bahwa butuh orang dewasa nih, terdapat mainan, disarankan pengawasan orang dewasa. Jadi maksudnya jangan sampai naruh tato-tato ini di bagian-bagian sensitif seperti dekat mata atau mungkin mulut gitu ya, segala macam. Cuman kirain gue tuh berupa mainan kayak apa ya, misalkan nggak tahu, mungkin kayak misalkan kayak apa, crafting gitu ya, yang disusun-susun gitu atau ditempel-tempel. Nah ini ternyata bisa dibuka gini nih guys tuh ya. Jadi ini ada tato ininya. Ini kalau bisa dibuka, dilepas gitu kan. Tempel tato basahi dengan air bagian atas yang tidak ada gambar. Oke. Mungkin ini dirobek ya, terus ditempel, tek gitu, terus dibasahin gitu. Mungkin. Well anyway, gue gak akan coba ini juga karena nih menurut gue useless juga. Kirain gue berupa mainan gitu ya. Cuman yang jelas itu big bubble-nya ya. Nah terus di sini ada dibilang, nah ini ada ternyata ada lagi nih guys, hadiahnya. Nah ini deh, win smartwatch, smartphone, sepeda. Lihat kemasan belakang nih guys. Nanti mungkin ada kodenya kali ya. Ini dia dibilangnya, SMS, WhatsApp, Big Bubble, spasi, kode unik, nama lengkap, nomor ponsel, kuota, bla bla bla, WA, SMS berlaku untuk nah ini di sini bilangnya ya. Oke, itu dia. Ya. Tuh via WA bisa juga nih. Jadi kalau dibuka ada kode unik. Nah, coba kita buka aja nih ya, satu ya. Oh ini dia kodenya guys, ada. Nah ini ada kodenya ya, ternyata memang di sini ada kodenya. Jadi untuk selanjutnya nanti bisa kita coba WA ya, WA ke nomor ini. Nah ini dia, dengan cara-cara seperti ini tuh, SMS, WhatsApp, Big Bubble, spasi, kodenya unik, terus ada tanda kris, nama lengkap, nama, nomor ponsel, kota, kirim ke 95899 atau bla 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 WA. SMS biayanya 350, seperti itu. Tapi ini nggak tahu sampai kapan ya. Tanggal berlakunya si ini, siapa namanya, si periode si Big Bubble ini ya. Sampai kapan dia bisa mengikuti lomba ini itu nggak tahu. So, worth to try, coba dicek aja nanti kalau bagi yang teman-teman beli ya, mungkin bisa aja dapetin nih, blablabla nih banyak kali aja gitu. Cuman tadi gue jujur, gue cuman gara-gara ini aja sih, dengan ada seru di dalamnya ini aja nih, jadi gue pengen tahu ternyata dia berupa tato doang gitu. Kirain gue berupa mainan gitu yang bisa kita rakit-rakit gitu ya, ternyata tato doang. Oke guys, gitu aja reviewnya Big Bubble ini. Gak tahu kode ini mungkin bisa dicoba ya, kita coba lihat nanti kodenya gimana. Kalau misalkan apa namanya, teman-teman penasaran bisa langsung beli aja di Indomaret atau di Alfamart. Ini nggak ada endorse apa-apa ya, gue cuma penasaran aja tadi hadiahnya apa. Ternyata cuman sekedar temporary tato doang. Dan nggak jelas juga lagi gambarnya kayak gimana. Oke, gitu aja guys. Thank you atas yang udah pada nonton, yang udah datang di sini. Bagi yang belum subscribe, bagi yang baru nonton ke channel ini, tolong pencet subscribe-nya guys ya, pencet loncengnya juga. Dan kalau kamu suka sama video ini bisa di like juga dan bisa di share juga ke teman-teman kalian. Oke, see you on the next video. Peace out.